yang dikepke ngomong serangan ya. Maksudnya editan iya nak. Ini makanya yang saya tahu. Nah, setelah proses pembuatan tadi kita lihat dari awal pembuatannya, sekarang ini udah jadi loh. Ini saya dengar dari beberapa. Ingat waktu beberapa minggu lalu saya pernah bikin konten di gerainya AA di Gogodok Foto, nge-review dua minuman mocktail sama whipped creamnya, dan kali ini berkesempatan saya mencoba melihat bagaimana cara pembuatan whipped creamnya tadi, tutorialnya, bahan-bahannya apa saja, seperti apa prosesnya dan berapa lama sampai bisa jadi whipped cream tadi. Kita lihat seperti apa prosesnya, check it out. Oke, sekarang kita bikin video untuk bahan-bahannya sendiri. Di sini bisa dilihat saya pakai Denkou yang harganya 2.000. Ya kan, saya pakai 2 sachet. Terus ada susu kental manis kira-kira 2 sendok, gula pasir 2 sendok. Terus ini ada SP yang udah ditim dulu, ditim tahu kan untuk ditim. Terus ini ada apa namanya, maizena, tepung maizena kira-kira 1 sendok teh, kalau ini juga setengah sendok teh lah. Dan ini batu es yang sudah dihalusin. Nah, terus kita untuk prosesnya, kita lanjut untuk prosesnya. Kita biasa tuangin susu Denkou ya ke sini. Adonan tadi itu kita larutin semua. Setelah larut semua seperti ini, kita campurkan SP-nya. SP ke dalamnya. SP ini yang kopi. Kopinya kita pakai yang Nescafe, kan Nescafe itu 100% kopi yang enggak ada campuran apa-apa. Jadi dia emang benar-benar halus gitu. Sekarang kita pakai cuma 3 sendok makan. 3 sendok makan. Sama esnya. Nah, tinggal kita proses blender.
10 sampai 15 menit sampai dia kaku ya kan, sampai dia mengembang. Nah, tanpa pengembang pun, tanpa pakai SP pun, kalau kopinya original dia pasti bakal ngembang gitu. Ya, kita coba mulai prosesnya. Hasilnya seperti ini nih. Nah, aplikasinya seperti ini nih, Bos. Ini untuk yang coffee, ini untuk yang susunya. With milk with cream, oke. Okay? Ini yang coffee. That's right. Oke. Okay. Jadinya seperti ini nih, Pak. Nah, ini untuk topping susunya, ini untuk toppingnya sendiri. Topping kopinya. Gitu loh. Kalau untuk bawahnya, kalau untuk apa namanya, untuk minumannya kita bisa pakai macam-macam lah, yang sederhana aja kita mau pakai. Setelah proses pembuatan tadi kita lihat dari awal pembuatannya, sekarang ini udah jadi loh. Ini saya dengar dari beberapa apa namanya referensi, ada dalgona kopi apalah, saya belum pernah nyobain seperti apa rasanya. Ternyata saya dibikin ini sama ownernya Gogodo Kotok. Ini namanya katanya dalgona coffee. Wow, coba kita rasain. Saya tahu ini dari kopi. Saya sebenarnya nggak suka minum kopi. Terus terang saya nggak suka minum kopi. Tapi kalau dalam varian yang berbeda seperti ini, mungkin saya jadi suka gitu ya. Coba kita rasain. Wow, rasanya jadi berbeda antara campuran atau mix susu sama kopi. Nah, esnya juga segernya. Enak, ini beneran enak loh. Apalagi kalau diminumnya tuh lagi siang-siang panas-panas, wah seger banget nih. Kalau yang ini tadi namanya apa namanya, Bos? Oh, ini milkshake. Yang ini namanya milkshake. Yang rasa vanila. Coba kita rasain lagi ya. Mantap dah. Seperti apa rasanya? Tadi cara pembuatan topping yang dari susunya ini udah kita lihat ya dari awal ya. Reviewnya juga udah dilihat apa-apa aja bahannya ya. Tapi kalau di tangan ownernya pasti, kalau kita yang bikin tahu jadi tahu enggak ini ya. Tapi kalau ownernya memang udah berpengalaman ya, jadi ya. Wow. Ini rasanya malah justru, oh ini tadi memang dari toppingnya dari susu. Kalau yang dari pas bawahnya itu kafe. Jadi ini lebih dominan kopinya. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara dalgona sama milkshake. Cuma mungkin beda di toppingnya aja. Kalau di dalgona toppingnya yang pakai kopi, kalau di milkshake pakai susu. Namanya juga milk, ya gitu. Tapi kalau milkshake pun katanya ada macam-macam, dan kebetulan yang saya coba ini vanilla. Top. Penasaran dengan rasanya? Datang aja ke gerai atau ke Gogodo Kotok. Dijamin mantul. Makasih.